Ada juga yang mendapat hikmah di sebalik keadaan panas ini. Yang kita nak sebutkan ialah perusahaan Belacan. Dan Belacan adalah sinonim dengan makanan kita, dan antara negeri menjadi tumpuan perusahaan Belacan ini ialah negeri Melaka. Jadi kita nak cerita lebih lanjut, nak memahami lebih lanjut bagaimana di sebalik cuaca panas ini pihak pengusaha Belacan masih lagi berupaya untuk menjana pendapatan dan meraih keuntungan. Kita nak bersama dengan Azizul Hakim Arsyad, pengusaha Belacan dari Melaka. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Azizul, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, ni nampak macam berada di kilang ya? Betul, ni di bilik jemur saya. Bilik jemur. Okey, sebab kita ada halal, jadi untuk syarat halal dia perlukan bilik jemur lah yang tertutup. Okey. Oh, itu antara syarat-syarat untuk dapat persijilan halal ya? Betul. Okay. Untuk jaga kebersihan yang sepatutnya. Alhamdulillah. Azizul, kalau boleh tanyalah, dah berapa lama perusahaan Belacan ni dilaksanakan? Alhamdulillah, tahun ni masuk tahun yang ke-8. Tahun ke-8. Okey. Ini ya, bukan betul. ini bisnes Azizul sendiri ke ataupun mewarisi dia keluarga ke atau macam mana? Okey, macam ni. Untuk family memang ada bisnes, tapi bisnes dia buat dodol. Oh. Tapi saya kira Belacan ni kira memang saya buatlah. Kenapa Azizul pilih Belacan dalam banyak-banyak bisnes? Okey, macam ni. Kebetulan lah kita berada di Melaka. Yeah. Melaka terkenal dengan Belacan dan cincaluk. Jadi saya rasa benda tu saya patut buat. Okay. Sebab kita ni anak Melaka, anak jati Melaka. Yeah. Jadi rugilah kalau kita tak ambil peluang ni. Ya, yeah, betul tu, betul. Ya, yeah, memang orang kata Belacan dan Melaka tu berpisah tiada ya. Betul. Okey, baik. Kalau tak dapat Belacan boleh jadi gaduh nanti. Boleh bawa gaduh. Okey, baik. Kita bercakap tentang situasi keadaan cuaca yang panas dan setengah orang kacau bisnes lah keadaan cuaca ni. Tapi Belacan sebaliknya. Jadi kalau boleh ceritakan sikit bagaimana faktor cuaca ni beri kesan yang positif kepada perusahaan Belacan. Okey, untuk kalau perusahaan Belacan ni, dia punya kesan sangat baiklah. Mm-hmm. Sebab kalau katalah cuaca tak baik, Belacan tu akan ambil masa yang lama. Mm-hmm. Dan kadang akan jadi satu masalah, Belacan tu boleh jadi berkulat sebabkan tak cukup kering. Okey. Tapi bila kata cuaca panas, okey, biasanya kalau cuaca panas, insyaAllah 1-2 hari dah boleh kita packing. Okey. Oh, 1-2 hari dah boleh disiap dia untuk dibungkuskan. Betul. Okey. Baik, sambil-sambil kita bersembang ni, Azizul boleh bawa kami meninjau kawasan kilang anda? Okey, boleh. So, untuk hari ni Belacan pun dah tak banyak sebab dah banyak ditarik sebab sekarang ni cuaca panas. Mm. Macam saya cakaplah, 1-2 hari dia dah kering. So cepatlah kita punya Belacan ni kering. Okey. Jadi ini bilik jemur lah ni ya? Ini bilik jemur, memang tertutup lah. Memang tak ada satu haiwan pun akan boleh masuk. Okey. Bila sebut tertutup ni, maknanya kalau hanya ada ventilation sajalah ya? Betul. Dan kalau keadaan cuaca yang macam hujan dan sebagainya, adakah diteruskan ataupun stok yang dijemur ketika cuaca panas itu masih mencukupi? Kena diteruskan. Sebab pasaran Belacan yang untuk brand kita sendiri memang alhamdulillah menerima sambutan yang sangat baik. Kita dah ada customer. Jadi macam mana hujan ke tak hujan ke, kita tetap kena buat. Itu yang bilik jemur tu berbumbung, jadi tidak memberi kesan sangat lah ya. Betul. Tapi cuma bila hujan tu ambil masa lama sikit lah. Lama tu lama macam mana? Adakah seminggu ke ataupun tambah beberapa hari saja? Biasa mengambil masa ke 3-5 hari juga. Okey. Maknanya dalam kata lain, packaging tu lambat sikit lah. Betul. Ya. Yeah. Okey, Azizul, saya difahamkan sekarang ni musim geragau juga ya? Betul. Apa dia dipanggil angin betara di sebelah Melaka tu kan. Jadi maknanya dengan keadaan cuaca ni memudahkan lagi, mempercepatkan lagi proses pengeringan dan juga jualan. Pada masa sama udang geragau, supply udang geragau juga kira banyaklah. Betul. Untuk sekarang ni biasanya kita akan buat stok sebanyak yang mungkin lah. Geragau ni dia bermusim. Ada musim langsung tak ada. Okay. Jadi kalau tak ada ni kita kena cepat-cepat lah untuk buat stok sementara dia ada. Jadi Ni benda daripada laut. Jadi betul. Kalau dia tak ada lah, benda ni sentiasa ada. Jadi apa misal kata sedang musim geragau tu, stok tu disimpan untuk boleh tahan sehingga musim berikutnya ke ataupun macam mana?
biasanya kita akan ambil stok sekali banyak. Aha. Dan biasanya stok tu boleh bertahan sampai 3 ke 4 bulan lah. Okey, alhamdulillah. Okey, saya difahamkan menurut portal melakakini.my ni ada 6 jenis belacan yang wajib kita ketahui. Belacan nipis, belacan segi, belacan bakar kering, belacan kepal mini, belacan bakar mangkuk dan belacan serbuk. Jadi difahamkan, betul. Azizul ada 12 jenis ya? Betul. Jadi ada penambahan ke macam mana? Apa lagi yang kami perlu tahu ni? Okey, kita ada belacan bakar arang. Lepas tu kita ada belacan Pening. Walaupun kita kat Melaka, tapi ada juga customer yang minta belacan daripada Pening. Okey. Sebab belacan Pening dengan belacan Melaka dia tak sama. Jadi atas permintaan customer, kita kena buatlah. Aha. Okey, nak tahu beza antara belacan Melaka dengan Pulau Pinang tu macam macam saya tahu belacan belacan lah kan. Betul. Okey, untuk belacan Melaka ni, okey, dia hanya udang, geragau dan garam saja. Tapi kalau untuk belacan Pening, dia ada ikan, ada udang, ada sotong, dia akan di-blend semua dan campur dengan garam. Oh, dia macam sebab tu warna ada berbeza belacan Melaka dan belacan Pening. Okey, dia macam seafood cocktail lah ya. Betul. Okey, baik. Jadi dalam banyak-banyak jenis tu belacan belacan bakar arang dan sebagainya tu, yang mana yang paling mendapat sambutan? Okey, sekarang ni kalau ikutkan semua mendapat sambutan. Semua dia punya jualan dia semua sama. Okey. Tak ada beza sebab permintaan belacan ni alhamdulillah lah memang macam saya cakap. Yeah. Saya duduk Melaka dan saya wakil daripada Melaka, saya rasa saya buat belacan dan selalu ni tak salah sebenarnya. Sebab kita buat ni tak pernah hanya cukup. Sentiasa habis, sentiasa habis. Takkan ada stok lebihan yang terpaksa dilupuskan. Takkan ya? Ada. Oh, takkan ada. Okay. Alhamdulillah. Okey. Azizul, boleh saya tahu usia berapa? Okey, alhamdulillah tahun ni umur saya 30 tahun. Masih muda. Dan ini bisnes yang betul-betul punya masa depan. Apa pesan Azizul kepada anak-anak muda sekarang ni, mungkin lepasan universiti, yang tengah fikir bisnes apa nak buat, tak kira di Melaka ke di mana-mana, tentang perusahaan belacan ni? Azizul boleh dengar? Nasihat saya lah. Yeah. Okey, dengar. Okey, nasihat saya, kita ni dan dengan ekonomi yang sekarang ni, kita tak perlu memilih pekerjaan. Apa yang ada di depan kita ni, kita buat dulu. Hasil dia belakang kira lah. Maksud saya, okay, kita cuba dulu. Sebab kita tak cuba, kita takkan tahu. Maksudnya kita cuba dulu. Usia muda ni, cuba dulu kan? Betul. Dan yalah, pastinya banyak perkara, banyak kajian perlu dibuat. Dan orang kata R&D perlu dilaksanakan. Tapi kena cubalah. Kalau tak cuba, kita tak akan tahu ya. Betul, kita takkan dapat hasil dia lah. Ya, betul. Baik, Azizul, gagal ataupun berjaya, belakang cerita lah. Azizul, terima kasih banyak. Selamat maju jaya diucapkan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga bisnes terus maju. Itu dia Azizul Hakim, Arsyad Pengusaha Belacan di Melaka.